Ya, sahabat peternak, suasana di area perbatasan Timor Leste sekarang ini seperti ini. Mendung-mendung di luar. Hujan gerimis-gerimis sepanjang malam sampai dengan pagi ini. Suasana kandang menjadi cukup dingin. Supaya ternak babi yang ada dalam kandang ini tetap hangat, ya terpaksa kami harus membakar seperti ini. Menjaga supaya tubuh daripada ternak tetap prima, tetap kuat. Antibodinya tidak menurun. Karena kalau antibodi sudah menurun, ya hampir pasti ketika nanti kuman penyakit masuk, ya gampang sekali. Babi yang ada ini akan menderita sakit. Kebiasaan dari kami ya seperti inilah. Kalau cuaca cukup dingin, kami melakukan pemanggangan atau pembakaran di dalam areal kandang. Dengan demikian, ya suasana kandang menjadi hangat kembali. Untuk melawan berbagai macam penyakit, termasuk wabah ASF, ya salah satu cara yang bisa kita lakukan ya seperti ini. Kita berjuang supaya ketahanan tubuh daripada ternak selalu prima, selalu kuat. Sehingga mereka ya, walaupun nanti mungkin ada kuman yang masuk, terserah mau kuman penyakit apa saja silakan. Tetapi mereka bisa tetap sehat karena ketahanan tubuh dalam hal ini antibodinya cukup kuat.